kembali dekat dengan wanita. Verrel Bramastra serius langsung nikah. Kandasnya hubungan asmara antara Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona membuat putra dari Vena Melinda ini masih betah menyandang status jomblo. Bahkan beberapa gosip yang menyebut bahwa Verrel dekat dengan beberapa artis wanita juga tampak terbantahkan. Meski begitu, Verrel kini mengungkapkan jika dirinya tengah dekat dengan seseorang wanita. Sayangnya, hubungan keduanya belum resmi sebagai sepasang kekasih. Untuk saat ini si aku yang dekat sudah ada, cuma kita belum menjalin hubungan. Doain aja dulu, ujar Verrel Bramastra ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Verrel Bramastra ingin menjalin hubungan secara serius bila nanti kembali menjalin hubungan asmara. Karena menurutnya saat ini sudah di umur yang cukup matang. Kenapa juga udah lama? Kita udah sama-sama di umur yang ke-25 tahun, jadi kalau pacaran juga gak mungkin main-main, ujar Verrel. Seperti cinta monyet ya, kalau putus atau gimana. Jadi ketika pacaran ingin yang serius langsung nikah, sambungnya. Lebih lanjut, Verrel Bramastra membeberkan kriteria untuk calon pasangannya kelak. Dia hanya ingin dekat dengan keluarga dan bisa mengerti pribadi dia. Nggak muluk-muluk sih ya, yang pasti pasangan dekat dan sayang sama keluarga aku. Cuma yang pasti ya bisa mensupport aku, bisa jadi support system aku, jelasnya. Dan yang penting kita bisa jadi sebuah tim yang bisa mendukung dan mendorong satu sama lain, pungkas Verrel Bramastra.